Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan di malam hari yang berkah ini kecuali kita memuji Allah atas nikmat acara yang sangat agung, yang sangat istimewa, yang insya Allah membuat baginda Nabi tersenyum dan bangga kepada kita. Tidak ada ucapan kecuali kita bersama-sama memuji Allah dan berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari hati syukuri nikmat yang agung ini, berkumpulnya para habaib cucu Nabi, para tuan guru pewaris-pewaris Nabi, dan hadir juga pejabat pemerintah dari Kapolsek Kepolisian dan semua yang hadir di sini muslimin muslimat. Insyaallah banyak di antara yang hadir manusia yang diridhai oleh Allah. Banyak di antara yang hadir manusia ketika mengangkat tangannya langsung Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan berkat tangan-tangan mulia, berkat hati-hati suci, berkat jiwa yang bersambung kepada Nabi Muhammad, Allah jadikan kita umat Nabi dunia sampai akhirat. Berkat majlis ini, Allah jaga iman dan Islam kita tidak keluar dari dunia kecuali berjumpa Nabi Muhammad. Tidak meninggalkan roh jasad kita kecuali sudah bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Kita ucapkan kembali kepada Allah atas nikmat yang agung ini dengan ucapan alhamdulillah. 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 Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang bisa sebagai sifat syukur atas nikmat Allah dan mengundang nikmat Allah yang lain. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka pasti aku akan tambah nikmatnya. La azidannakum. Aku tambah. Kita syukuri lagi, ditambah lagi ala Allah. Kita syukuri lagi, ditambah lagi ala Allah. Mari kita bersyukur atas nikmat Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah ala ni'mati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ni'mati Rasulullah Muhammad. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. Kita bersyukur atas nikmat Nabi Muhammad. Kita bersyukur dijadikan kita umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan syukur ini membuahkan nikmat yang besar. Allah muliakan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Arina wajahahu walau fil manam. Ya Allah, tunjukkan wajah beliau walaupun dalam mimpi kami, walaupun dalam hayalan kami. Berjumpa Nabi Muhammad adalah nikmat yang besar. Bermimpi bertemu Nabi Muhammad adalah anugerah yang besar. Dikatakan oleh Nabi, man ra'ani fil manam fasawfa ya'rani fil yaqadha. Siapa yang bermimpi berjumpa denganku, maka dia akan berjumpa denganku dalam keadaan terjaga. Ya Rab, muliakan semua mata berjumpa Nabi Muhammad. Bersyukur atas nikmat Nabi. Dikatakan oleh Guru Mulia Habib Umar, siapa yang bersyukur atas nikmat Nabi, maka dia telah bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah. Siapa yang bersyukur atas nikmat Nabi, berarti dia telah mensyukuri semua nikmat Allah. Karena tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada umat kecuali dengan wasilah Nabi Muhammad. Semua nikmat zahir dan batin semuanya berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan syukur ini diterima oleh Allah. Salawat dan salam
selalu kita tujukan salawat dengan penuh kerinduan, salawat yang dibungkus dengan cinta, salawat yang diutarakan dengan lisan dan hati yang merindukan perjumpaan dengan beliau. Mudah-mudahan selalu Allah berikan nabi kepada nabi kita Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad, terutama para ulama yang terhimpun dalam lembaga yang penuh barakah, Nahdlatul Watan, Sa'adatul Ikhwan, Nahdlatul Watan. Begitu besar peran-peran tuan guru-tuan guru yang mulia dalam menyebarkan Islam, dalam menjaga akhlak, dalam menjaga iman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sudah meninggal Allah angkat derajatnya, Allah ampuni semua dosanya, Allah jadikan jannatul firdaus ma'wanya, tempat tinggalnya. Dan yang masih hidup kita mohon kepada Allah, Allah panjangkan umur-umur beliau dalam kesehatan yang sempurna fi ta'atillah. Amin ya rabbal alamin, amin ya mujibas sa'ilin. Panitia penyelenggara yang luar biasa, mereka membuat saya malu karena sambutannya, karena hidup persiapannya, berusaha untuk khidmah luar biasa. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pembalasan yang sangat indah dan berkah dunia akhirat. Tim yang kaos hitam ini, apa nama? Garuda. Hah? Garuda Indonesia. Masya Allah. Kalau di tempat kita bansernya ini, yang selalu siaga. Masya Allah, untung tadi Habib dikawal dari mobil. Kalau enggak bisa naik ke panggung ini deh. Antusias masyarakat luar biasa. Mudah-mudahan mereka sekarang menjaga para habaib, menjaga tuan guru. Nanti di hari kiamat dijaga oleh habaib dan tuan guru. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat kita beramal, akhirat tempat kita panen amal yang kita lakukan. Dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad dalam kitab Hikamnya, atau fi makna, siapa yang enggan, tidak mau hormat, ta'zim, khidmah dengan orang-orang mulia di sisi Allah, para ulama, para tuan guru, maka Allah memberi dia musibah dengan menghinakan dirinya di hadapan orang-orang yang jelek. Walhamdulillah, kita lihat bagaimana mereka antusias khidmah dengan tuan guru dan para habaib. Insyaallah niat yang baik ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat akan dicari oleh tuan guru dan habaib. Mudah-mudahan semua yang ikut serta mensukseskan acara ini menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, ikut serta membuat Nabi kita tersenyum. Tim hadrah yang begitu indah membaca maulid Adiyah Ulama dan masyarakat hadirin hadirat antusias. Udah berapa lama ini yang hadir duduk di sini mulai tadi? Agak lama udah. Mulai maghrib ba'dal maghrib. Masya Allah. Mudah-mudahan setiap detiknya dihitung pahala oleh Allah. Saya yakin
Anda tidak hadir ke sini kecuali ingin bersambung hati dan roh kita dengan Nabi Muhammad. Tidak hadir ke sini kecuali cinta Nabi yang membuat sampai hadir. Cinta Tuan Guru, cinta para habaib yang membuat Anda hadir di sini. Alhamdulillah Allah beri cuaca terang. Di mana mulai kemarin hujan, Masya Allah sampai tadi sore masih hujan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah hentikan hujan zahir, Allah turunkan hujan batin. Rahmat, pengampunan, anugerah, kabul hajat. Berkat majlis salawat ini, mudah-mudahan semua yang hadir dan yang menyaksikan acara ini melalui TV Al-Wafa Tarim, karena acara ini live TV Al-Wafa Tarim, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridhonya Allah. Semuanya tidak bangun dari majlis ini kecuali dosa sudah diampuni oleh Allah. Semuanya yang hadir di sini dan yang menyaksikan ini, kita mohon kepada Allah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ya Rab, kami dan mereka hadir karena cinta kami kepada Nabi Muhammad. Maka berkat Nabi Muhammad, jadikan wajah-wajah ini wajah yang bertemu dengan Nabi di hari kiamat. Jadikan wajah ini bisa memandang wajah Rasulmu di hari kiamat. Jadikan wajah ini bersama Nabimu hari kiamat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tema yang begitu indah, menumbuhkan rasa cinta generasi milenial kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta Nabi membuat generasi pertama para sahabat Rasulullah, putra-putra sahabat Rasulullah, menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang agung, menjadi manusia yang istimewa dikarenakan cintanya kepada Nabi Muhammad. Guru mulia Sayyidi Habib Umar, beliau mengatakan dua hal yang membuat sahabat itu agung dan hebat. Dua hal yang membuat sahabat itu menjadi generasi yang sukses membawa agama ini sampai ke tempat kita. Padahal kalau dilihat mereka terbelakang dalam banyak hal, tapi karena dua hal ini mereka menjadi manusia yang agung dan hebat. Ta'zimullah wa ta'zimu Rasulillah. Keagungan Allah, keagungan Rasulullah sangat besar di hati mereka. Allah dan Rasul sangat besar di hati mereka, sehingga mereka menjadi generasi yang istimewa. Hanya cinta kepada Allah dan Rasul, bukan karena ilmu yang luas, bukan karena ibadah yang hebat, bukan karena apapun, karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakar di hati mereka. Oleh karena itu, selama generasi ini masih cinta kepada Nabi, maka umat tidak akan terkalahkan. Tidak akan terkalahkan dengan apapun. Tidak akan terkalahkan dengan siapapun. Karena cinta Allah dan cinta Nabi mengundang pertolongan dari Allah. Perang Badar menjadi saksi dan bukti sejarah.
Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idnillah. Golongan yang sedikit, persenjataan yang sangat sederhana, kendaraan hampir tiada, memenangkan peperangan yang 3 kali lipat kekuatannya lebih. Kenapa? Cinta Allah dan Rasul mengundang nasrun minallah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi, bagaimana putra-putri sahabat Nabi dan istri-istri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi tidak digantikan dan tidak dikalahkan dengan apapun. Dua putra sahabat diceritakan dalam hadis yang sahih. Sayyidina Abdurrahman bin Auf menceritakan dua putra sahabat Ansar. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, dua-duanya namanya Abdullah. Usia masih belasan, belum sampai 20 tahun, ikut perang Badar. Dua-duanya ada di sebelah kanan dan kiri sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf melihat sebelah kanannya anak kecil, sebelah kirinya anak kecil, sahabat Abdurrahman bin Auf terlintas dalam hatinya ingin digantikan posisi dua anak ini dengan orang-orang dewasa, dengan orang-orang yang besar. Karena perang zaman dahulu dengan pedang, jaraknya dekat, mau membunuh musuh harus mendekat. Jika musuh itu kuat, maka diharapkan bantuan sebelah kanan dan sebelah kiri membantu dia. Kalau sebelah kanan, sebelah kiri anak kecil, gimana bisa membantu dia? Dia yang sulit menjaga dua anak ini. Maka beliau ingin dua anak ini diganti dengan orang dewasa. Gak taunya sahabat Abdurrahman bin Auf dikejutkan. Belum mulai peperangan, yang sebelah kanan berkata, "Ya Ammi, wahai paman." Dari Ansar. Abdurrahman bin Auf dari Mekah, muhajir. Jika perang mulai dan nampak Abu Jahal yang ditanya itu, "Hari ini tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal itu." Yang dicari Abu Jahal, rajanya orang kafir, yang paling benci dengan Nabi dan sahabatnya. Besar, kuat. Tentunya kudanya besar. Wajahnya garang. Pemarah. Dicari sama anak ini. Tanya Abdurrahman bin Auf, "Untuk apa kamu cari Abu Jahal?" "Saya dengar dia selalu mencaci Rasulullah Muhammad. Dia gak terima, si anak ini marah dengan Abu Jahal. Saya dengar dia sering mencaci Nabi. Saya ingin membunuhnya." Allahumma shalli ala Muhammad. Kagum Abdurrahman bin Auf. Belum selesai dengan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri memanggil dia, "Ya Am, wahai paman, jika perang sudah dimulai, Abu Jahal nampak, tolong tunjukkan kepadaku yang mana Abu Jahal itu." Saya Abdurrahman bin Auf tanya kembali, "Untuk apa kamu cari Abu Jahal?" Dia menjawab, "Saya dengar dia selalu menyakiti Rasulullah Muhammad." Masya Allah. Anak masih kecil, masih muda, tapi semangat cinta kepada Nabi membuat dia
menjadi orang yang hebat. Hilang rasa takut, hilang rasa khawatir. Musuh sehebat apapun kecil di hadapannya untuk mengembirakan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ketika perang dimulai, nampak Abu Jahal, karena dia adalah orang pemimpin orang kafir di saat itu, badan yang besar, kuda yang hebat, membuat dia gampang tampil dan nampak. Ini yang kamu cari, kata sahabat Abdurrahman bin Auf, saya belum tu menurunkan tangan saya setelah menunjukkan kepada mereka Abu Jahal, kecuali dua anak ini udah lari seakan-akan serigala makan atau menyambar domba. Gak tahu gimana cara anak ini menusukkan kedua pedangnya ke perut Abu Jahal yang di atas kuda yang tinggi. Anak ini jalan, lari, menghampiri Abu Jahal tanpa rasa takut. Ditusuklah perut Abu Jahal sampai Abu Jahal jatuh terkapar di tanah. Pedang yang belum melanjar darah dicabut dari perut Abu Jahal, lari menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena takut tapi ingin membuat Nabi bangga bahwa dia telah membunuh musuh besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala ya Rasulullah, inni qataltu Aba Jahlin. Saya telah berhasil membunuh Abu Jahal ya Rasul. Yang satu enggak terima. Enggak ya Rasul, saya yang lebih dulu membunuh Abu Jahal. Yang satu berkata, enggak, saya yang membunuh. Hampir bertengkar di hadapan Nabi, berebut siapa yang membunuh Abu Jahal. Untuk apa? Supaya Nabi bangga dengan dirinya. Itu yang dicari. Ingin membanggakan Nabi, ingin Nabi bangga dengannya. Akhirnya Nabi melihat dua pedang yang berlumuran darah. Arini saifakuma, tunjukkan kepadaku dua pedangmu. Ditunjukkan dua pedang si anak, dicium oleh Rasulullah, dan beliau bersabda, antuma qataltuma Aba Jahlin, kamu berdua yang membunuh Abu Jahal. Ini darahnya Abu Jahal. Senyum Nabi dengan kedua anak itu. Selesailah keinginan anak itu membuat Nabi bangga dengan dirinya. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini yang ada di hati mereka. Cinta Nabi, cinta Rasul. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi muda kita dipenuhi cinta dengan Nabi. Karena kalau udah cinta kepada Nabi, semua selesai. Cinta Nabi akan membuahkan cahaya di hati, dan cahaya itu akan membimbing kita untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adibu auladakum ala thalathi hisal, didik anak-anakmu dengan tiga hal. Didik anak-anakmu dengan tiga hal. Tiga hal ini wajib kepada orang tua, kepada guru, untuk menanamkan tiga hal ini kepada anak. Kalau tidak, akan dituntut oleh anak di hari kiamat. Selain tiga ini, silahkan. Setelah tiga ini, bebas anak Anda mau jadi apa. Karena dipastikan dia pasti menjadi anak yang bermanfaat, anak yang istimewa, setelah tiga hal ini tertanam di hatinya. Allahumma salli ala Muhammad.
Didik anak-anakmu dengan tiga hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Pertama, cinta nabimu. Yang kedua, wa ahli baitih, cinta keluarga nabimu. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, pandai dan bisa Al-Quran. Dari tiga ini, yang pertama, nomor satu, cinta nabimu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Cinta kepada Nabi dijadikan oleh Rasulullah nomor pertama dan nomor satu. Tanamkan di hati anak kita cinta Nabi. Tanamkan di generasi kita cinta Nabi. Karena cinta Nabi akan membuahkan hidayah. Cinta Nabi akan membuahkan taufik. Cinta Nabi akan menjadikan anak itu anak yang saleh. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kita lihat bagaimana para aslafuna salihin dididiklah anak-anaknya, para santrinya cinta Rasulullah. Rasulullah adalah segala-galanya. Rasulullah adalah sumber hidupnya. Rasulullah ada selalu diingat. Rasulullah selalu ada di hatinya. Rasulullah selalu ada di akalnya, pikirannya. Rasulullah selalu ada di matanya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hubbi nabiyikum, cinta nabimu. Cinta nabimu, cinta. Cinta akan membuat kita bertobat setelah berdosa. Cinta nabi, siapa yang cinta nabi, dia tidak akan selalu berbuat dosa. Setelah dia berdosa, cinta Nabi akan mengajak dia untuk bertobat dan menjadi orang lebih baik dari sebelum berdosa. Allahumma salli Muhammad. Ada sahabat namanya sahabat Nu'man. Ini menunjukkan bahwa orang cinta dan ittiba itu dua bagian. Karena derajat iman dikatakan oleh ulama, derajat iman kita ini pertama beriman kepada Nabi Muhammad. Ini syarat masuk surga, syarat menjadi orang Islam, beriman bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, naik pangkat al-ittiba, mengikuti Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Yang ketiga, naik pangkat an tuhibba Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Apakah mungkin Habib orang yang ikut Nabi tapi enggak cinta Nabi? Banyak ikut Nabi enggak cinta Nabi. Sholatnya istimewa, puasanya istimewa, zikirnya hebat, baca Qur'annya indah, tapi cinta Nabi enggak ada. Gimana ini? Enggak berkah. Itu ada hadis diriwayatkan oleh Muslim dan sunan yang lain, banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Seseorang yang ngikuti Nabi tapi gak cinta Nabi, sehingga membuat dia kurang adab, kurang sopan, kurang takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membagi rampasan perang,
Dalam riwayat ketika membagi hasil dari Yaman yang dibawa oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain, dibagi oleh Nabi. Ada satu orang mengatakan kepada Rasul, "I'dil ya Muhammad." "Hey Muhammad, enggak memanggil Rasulullah. Enggak memanggil dengan Habibullah. Memanggil seperti nama temannya Muhammad. Hendaknya kamu adil, berbuat adil wahai Muhammad." Allahumma salli ala Muhammad. Ini ikut Nabi tapi enggak cinta Nabi. "Hendaklah kamu berbuat adil ya Muhammad." Marah Nabi. "In lam adil ana faman ya'dil?" Kalau saya enggak adil, siapa lagi yang adil di dunia ini? Hanya gara-gara dunia kamu menuduh saya enggak adil. Tahukah kamu Allah mengamanatkan wahyunya kepada aku? Allah percaya kepada aku. Kamu enggak percaya kepada aku. Dalam riwayat yang lain, orang ini sholat dipuji oleh sahabat. Sebelum dia masuk dipuji oleh sahabat, "Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan luar biasa ibadahnya, luar biasa qiyamul lailnya, dia luar biasa zikirnya." Nabi tahu itu orang. Tapi Nabi mengatakan, "La arif." Saya enggak kenal seperti yang kau ceritakan itu, saya enggak kenal. Sahabat heran, Nabi itu kenal satu persatu sahabatnya. Apalagi orang yang istimewa seperti ini. "Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, enggak kenal." Si dia masuk ke masjid. "Hahuwa ya Rasul." "Itu dia wahai Nabi." Ketika dia masuk, jenggotnya panjang meneteskan air bekas wudu, menundukkan khusyuk. Ahli ta'ah, ahli ibadah. Dia sholat, gak menghampiri Nabi. Kemudian dipanggil oleh Nabi. "Apakah kamu ketika masuk tadi terlintas di hatimu anta afdalu man fil majlis?" Terlintas di hatimu kamu orang yang paling afdal di majlis ini? "Iya." Na'udzubillah. Di situ ada Rasulullah. Di situ ada Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, sahabat-sahabat mulia. Dia menganggap dirinya yang paling afdal di situ. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Wa Nabi mengatakan, "Saya khruju min di'di hada." Akan keluar dari keturunan orang ini. Sebagian mensyarahkan min di'di, pengikut orang ini. Sholat mereka jauh lebih baik dari sholat kamu. Wow, sholatnya khusyuk, gak bergerak sedikit pun. Sholat kita kan kadang-kadang goyang, kadang-kadang garuk-garuk, apa kata orang, garuk-garuk ya, hah? Ngauk-ngauk. Itu sholat kita bu. Sholat mereka gak bergerak sedikit pun. Khusyuk, kata Nabi Muhammad. Kita ada klotek, noleh. Apalagi ibu-ibu lagi masak ikan ditaruh di meja, sholat ada kucing. Ya Allah, gimana perasaannya bu? Khusyuk kepada Allah, khusyuk kepada kucing. Khusyuk sholatnya, kata Nabi, sholat kamu kalah dengan sholat mereka. Puasa kamu kalah dengan puasa mereka.
Bacaan Quran kamu kalah dengan bacaan Quran mereka, ahli baca Quran seperti baru diturunkan oleh Allah. Fasih, suaranya enak, tapi imannya keluar dari hatinya seperti panah keluar dari bujur sangka. Seperti panah keluar dari bujur. Gak ada iman. Ikut Nabi tapi tidak cinta, nah, gak berkah. Ikut Nabi dengan cinta kepada Nabi, inilah amal soleh yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita orang yang beriman kepada Nabi, ngikuti Nabi dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang yang cinta kepada Nabi itu maksiat, ya, manusia. Sahabat Nuaiman, Nuaiman itu sahabat Nabi yang lucu. Dia cinta kepada Nabi, tapi dia masih kecanduan minum-minuman keras. Karena minuman keras, khamar itu di zaman itu menjadi minuman semua orang. Sedikit yang selamat dari minuman keras. Setelah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai minuman keras itu diharamkannya bitadrij, pelan-pelan. Gak langsung haram. Kenapa? Karena nafsu sudah kecanduan minuman keras. Hampir semuanya, hampir semuanya. Hanya beberapa orang yang selamat. Nuaiman masih kecanduan. Kadang-kadang dia lupa minum. Datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku. Kenapa Nuaiman? Gak ada yang lihat dia minum. Dia datang ke Nabi sendiri. Tadi malam saya minum, ya Rasul, sucikan diriku, dicambuk oleh Nabi. Gak lama lagi datang lagi Nuaiman, ya Rasulullah, sucikan diriku. Kenapa lagi Nuaiman? Tadi malam saya minum lagi. Gak lama lagi datang lagi, ya Rasulullah, apa lagi Nuaiman? Sucikan diriku, tadi malam aku minum, ya Rasul. Sayyidina Umar sampai marah, ya Rasulullah, ini orang bikin main-main. Da'ni an akta'a raqabah, biarkan aku penggal kepalanya, ya Rasul. Kalau ini munafik ini mungkin. Rasulullah marah kepada Umar. La ya Umar, salah kamu Umar. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Ini orang cinta sama Allah dan Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Nuaiman gak bisa lihat Nabi itu susah. Berusaha menghibur Nabi. Pernah satu saat dilihat Nabi itu lemes, wajahnya pucat. Ini pasti lapar ini. Nabi itu kadang-kadang sering sekali 3 hari itu gak makan, gak kemasukan makanan sama sekali perutnya. Allahumma shalli ala Muhammad. 3 hari gak kemasukan makanan. Gimana kalau pian pak? 3 hari gak kemasukan makanan. Jangan ada yang melihat. Lihat aja dimarahin. Apa lihat? Wah. Nabi 3 hari gak makan, wajah tetap senyum. Tapi Nuaiman tahu, ini mulai pucat, mulai lemes Nabi ini. Ini udah lama gak makan ini. Nuaiman gak punya uang. Gimana caranya Nabi ini bisa makan? Ayo Nuaiman datang ke pasar hewan. Melihat onta yang gemuk. Berapa harga onta? Sekian. Saya beli onta ini untuk Rasulullah. Wala, siap. Dipikir yang jual, disuruh Rasulullah. Udah, sepakat, dibawalah onta oleh Nuaiman. Disembelih onta oleh Nuaiman.
Dimasak daging unta oleh Nuaiman. Diundang Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayo makan. Bawa sahabatmu, siapa yang kamu bawa? Ada apa? Saya nyembelih unta ya Rasul. Masya Allah, ada rezeki Nuaiman. Alhamdulillah. Diundang Rasul, ayo kita diundang oleh Nuaiman. Masya Allah, Nuaiman. Wah, makan Rasulullah sama sahabat. Nuaiman lihat Nabi makan udah puas. Ini yang diingini Nuaiman. Selesai makan. Jazakumullah khairan Nuaiman. Mudah-mudahan Allah berkati semuanya selesai. Kembali Nabi dan sahabat ke masjid. Duduk berzikir nunggu salat. Masuk ke masjid penjual unta. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Aina thaman ibili? Mana uang ontaku? Nabi bingung. Maksudmu apa? Uang onta saya mana? Kapan saya beli onta sama kamu? Kok minta uang sama saya? Saya enggak merasa beli onta. Tadi katanya Anda nyuruh beli onta. Saya nyuruh orang beli onta sama kamu. Iya. Siapa? Nuaiman. Nuaiman beli onta sama kamu disuruh saya. Iya. Mana Nuaiman? Nuaiman di pojok. Tertawa dia. La haula wala quwata illa billah. Jadi daging onta yang saya makan tadi onta saya. Sahabat dikumpulkan sama Nabi yang diundang Nuaiman tadi. Ayo, ayo, ayo. Kita urunan bayar onta yang kita makan. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Cinta sama Nabi dipenuhi di semua hati sahabat Nabi. Cinta kepada Rasul membuat iman mereka kuat. Terjerumus dalam maksiat langsung bangkit lebih hebat dari sebelumnya. Inilah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah yang sedikit diberkati oleh Allah. Lihat itu bagaimana Nabi mengatakan tentang sahabat Nabi. Lau anfaktum mithla Uhudin dahaba la yusawi mudda ahadihim wala nasifa. Jika kamu wahai umat akhir zaman, bicara Nabi tentang kita, bisa infak, bisa sedekah emas seberat gunung Uhud. Ada gunung apa di sini tuan guru? Gunung Renjani. Gunung Renjani ya bu. Tahu beratnya berapa itu? Berapa gram? Berapa kilo gunung itu? Berapa ton gunung itu? Kalau kita bisa sedekah emas seberat gunung Renjani, berapa ton itu? Ya Allah. Pahala sedekah emas seberat gunung tidak bisa mengalahkan pahala beras atau gandum yang disedekahkan sahabat walaupun hanya satu mud, tujuh on atau separuhnya, tiga on setengah. Anggap 5.000 rupiah. Kalau beras 1 kilo 10.000, ini 5.000 rupiah. 5.000 rupiah pahalanya bisa mengalahkan emas seberat gunung Uhud. Kenapa ini? Ada apa ini? Sahabat sedekah dengan iman dan cinta Nabi yang hebat. Cinta kepada Nabi yang membuat ibadah itu berkah. Cinta kepada Nabi yang membuat pahala itu berlipat ganda.
Karena cinta kepada Nabi membuat iman lebih kuat. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahab. Tidak beriman kalian sebelum mencintai aku lebih dari anakmu, dari istrimu, dari hartamu, dari semua dunia, bahkan dari dirimu sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Iman yang hebat membuat ibadah berlipat ganda. Dan iman tidak bisa kuat sebelum cinta Nabi Muhammad. Ingin iman kuat, cintai Nabi Muhammad. Yang cinta Nabi pasti imannya kuat. Yang imannya kuat pasti cinta Nabi Muhammad. Iman ini yang membuat amal ibadah lebih dari yang lain. Tasbihah wahidah, satu kali bacaan subhanallah dari orang yang imannya hebat mengalahkan bacaan Al-Quran sepenuhnya. Ada kisah di Hadramaut, ada masjid namanya Masjid Jamalul Lail. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail yang punya masjid itu. Allah beri karamah Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini bisa melihat syaitan. Syaitan enggak bisa sembunyi dari Habib. Enggak diminta sama Habib, Allah memberi karamah. Jangan ada yang minta ingin ketemu syaitan. Tahajud, ya Allah tunjukkan syaitan. Mau apa ketemu syaitan? Tahajud minta sama Allah ketemu Nabi Muhammad. Ketemu awliya salihin. Ketemu syaitan apa manfaatnya? Ini karamah. Syaitan gak bisa sembunyi dari Habib. Suatu saat Habib lihat syaitan masuk ke masjidnya. Kemudian ketakutan keluar lagi. Berusaha masuk lagi, keluar lagi ketakutan. Akhirnya syaitan bertanya kepada iblis ini. Al-Habib tanya kepada syaitan. Malak ya aduwallah. Kenapa kamu wahai musuh Allah? Tadkhul wa takhruj hariban. Masuk kemudian lari keluar. Ada apa ini? Gak biasanya kau seperti ini. Kata syaitan. Saya mau menggoda yang sholat di masjid itu, Habib. Saya mau menggoda orang yang sholat. Dilihat sama Habib ada yang sholat. Terus, kenapa kamu lari ketakutan? Saya enggak bisa mendekat kepada orang yang sholat itu karena di sampingnya ada yang tidur. Paham? Enggak bisa mendekat kepada orang yang sholat disebabkan di samping yang sholat ada yang tidur. Syaitan takut sama yang tidur, gak takut sama yang sholat. Aneh gak? Habib sendiri merasa aneh. Kok bisa ya syaitan, kamu takut sama yang tidur, gak takut sama yang sholat? Tidur gak dikir orang tidur, baca Quran orang yang tidur, ini sholat Allahu Akbar baca takbir, sholat baca audzubillah minasyaitanir rajim, aku pelindung kepada Allah dari syaitan, sholat baca Quran, sholat dikir, gak takut syaitan. Sama yang tidur takut. Kok bisa seperti ini wahai syaitan? Kalau ya Habib, syaitan tahu sama Habib. Kalau ada orang enggak tahu sama Habib, berarti lebih parah dari pian yang ngomong itu. Habib, ini yang sholat sahibi, teman ana. Sekarang aja dia sholat. Tadi sama saya di pasar. Ngerasain orang, lihat ini, ngomong ini. Kalau saya bisa dekat, saya buat dia lupa dengan sholatnya. Saya buat dia ingat maksiat. Terus, yang tidur. Yang tidur ini orang hebat. Orang yang imannya kuat.
nafasnya membakar saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nafasnya membakar syaitan. Jadi berkat yang tidur, yang sholat selamat dari syaitan. Hah? Ini biasanya yang terjaga menyelamatkan yang tidur, menjaga yang tidur, yang melek jaga yang tidur. Ini enggak, yang tidur jaga yang hidup. Yang tidur jaga yang melek, yang tidur jaga yang sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini contoh orang beriman yang tidur, orang cinta Nabi yang tidur, nafasnya membakar syaitan. Yang sholat, ya Allah bil afiyah. Ini sebagai contoh bagaimana cinta Nabi mempengaruhi, menguatkan iman. Dan jika iman itu kuat, amal yang sedikit dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat acara ini menambah cinta kita kepada Nabi. Tanamkan cinta Nabi di hati generasi kita. Itu kunci keselamatan generasi ini. Tanamkan cinta Rasul di hati mereka. Itu adalah pondasi akhlak. Itu adalah kemenangan. Bukan berarti orang yang cinta Nabi jadi maksum, gak bisa berdosa, enggak, tetap manusia. Tapi cinta Nabi akan membuat dia cepat kembali dan menjadi orang lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita tambahan cinta kepada Rasul. Ya Rab, berkat acara yang mulia ini, tambahlah cinta kami kepada Nabi Muhammad. Tanamkan di hati kami cinta kepada Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, musuh Islam tahu bagaimana Islam ini kuat, bagaimana orang Muslim ini hebat. Karena cinta kepada Nabi selama ada di hati kita, tidak akan bisa terkalahkan kita. Maka mereka berusaha untuk mengeluarkan cinta Nabi di hati kita. Silakan Anda sholat, silakan Anda baca Quran, silakan Anda haji umrah, tapi jangan cinta Nabi. Jangan cinta Nabi. Karena kalau udah cinta Nabi enggak ada di hati, gampang mereka mengalahkan kita. Gampang mereka menyesatkan kita. Enggak ada cahaya di hati. Taat sholatnya sholat enggak bercahaya. Dikirnya dikir enggak bercahaya. Qurannya yang dibaca enggak bercahaya. Karena enggak ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah cahaya dari Allah untuk kita. Laqad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu dari Allah wahai umat nur, kata Allah, cahaya. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingin dikeluarkan cinta ini di hati kita. Kita disuruh sholat tapi jangan cinta Nabi. Disuruh membaca Quran, bahkan menghafal Quran dengan tajwidnya, yang penting jangan cinta Nabi. Acara kebiasaan ulama yang membuat cinta Nabi bertambah, yang membuat keagungan Nabi bertambah, dijauhkan kita. Dicarikan segala cara, dikatakan bid'ah, dikatakan syirik, dikatakan sesat, mengatasnamakan tauhid. Untuk menghilangkan cinta di hati kita kepada Nabi dengan nama tauhid. Ya salam, baru kita dengar ini tauhid, enggak ada cinta Nabi. Jangan cinta Nabi. Kenapa? Ini tauhid. Tauhid adalah enggak cinta Nabi. Ajib, tauhid model apa ini? Jangan hadir maulid. Kenapa? Kalau hadir maulid nanti tambah cinta Nabi. Tauhid itu bid'ah, enggak dilakukan Nabi. Padahal mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak dilakukan Nabi. Giliran maulid membuat kita cinta sama Nabi, dilarang. Bid'ah. Jangan tawassul sama Nabi, bid'ah. Semua yang berhubungan untuk mengagungkan Nabi, semua acara untuk menambah cinta kita kepada Nabi, dicarikan cara untuk kita dijauhkan darinya.
Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dua hari yang lalu saya nonton YouTube Dr. Yusri Ulama Al-Azhar di Mesir. Dia cerita, ini kisah sangat indah. Beliau cerita ketika pertama beliau mau kuliah, masih saya enggak punya ilmu katanya. Saya hanya dididik oleh orang tua saya cinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Ketika saya mendapat rezeki untuk umrah dan ziarah Nabi, wah luar biasa senangnya. Setelah umrah, berangkat dari Mekah ke Madinah mau ziarah Nabi Muhammad, pertama kali ziarah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya mendapat izin dari Allah dan rezeki bisa ziarah Nabi Muhammad. Ya Rab, permudah untuk kami semua dan pemirsa untuk ziarah Nabi Muhammad. Di dalam perjalanan, kata beliau, bisa ditonton ini di YouTube-nya, ada pemandu, masih seperti travel gitu kan, ada pemandunya. Di bis pemandu itu ngambil mic bicara. Sekarang kita dalam perjalanan menuju Madinah. Awas, perbaiki niat, luruskan niat, jangan salah niat. Kita berangkat dari Makkah ke Madinah dengan niat untuk berkunjung ziarah ke Masjid Nabawi. Bukan ziarah ke Nabi. Jangan ada yang niat ziarah Nabi, ziarah masjid. Luruskan niat. Kata saya Yusri ini. Ini kalimat membuat saya bingung. Saya waktu itu awam. Apa ini? Saya ini datang ke Madinah mau ziarah Nabi. Kok enggak boleh sekarang niat ziarah Nabi? Luruskan niat. Lihat penampilannya, jenggot panjang, pakai gamis dan seterusnya. Batuk mungkin hitam, mungkin ya. Bingung. Tapi alhamdulillah, kata beliau, cinta Nabi yang diajarkan orang tua saya mulai kecil, cinta Nabi yang orang tua saya mendidik saya, membuat saya selamat dari kesesatan orang ini. Saya enggak mendengarkan dia tanpa ilmu. Saya enggak punya ilmu, saya enggak tahu mana yang benar. Tapi cinta Nabi membimbing saya untuk tidak mendengarkan dia, dan tetap saya ke Madinah niat ziarah Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta kepada Nabi, kata beliau, adalah cahaya di hati, menunjukkan jalan kita yang benar. Inilah tujuannya. Kita dijauhkan dari Nabi dengan segala cara, bahkan dengan cara atas nama syariat, atas nama tauhid, menjauhkan kita dari Rasulullah Muhammad. Tauhid yang kita kenal dari sahabat Nabi, tauhid yang kita kenal dari ahli bait Nabi, tauhid yang kita kenal dari ulama, mulai Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, semuanya tauhid mereka adalah mengagungkan Nabi Muhammad. Tauhid mereka mencintai Nabi Muhammad. Tauhid mereka selalu ada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota ulama kota Madinah, tidak berani buang hajat di Madinah. Kalau mau buang hajat, mau kencing, mau buang hajat, keluar dari kota Madinah. Kenapa? Karena ada masjid Nabi? Enggak, karena ada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa artinya ini? Ta'zim Nabi. Berkah ilmunya Imam Malik sehingga punya santri Imam Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad.
sallallahu alaihi Muhammad. Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, kalau engkau belah dadaku, yang satu tauhid, yang satu cinta Nabi dan ahlul bait Nabi. Tauhid dan cinta Nabi dan ahlul bait Nabi. Ini akidah Imam Syafi'i. Demikian Abu Hanifah. Lihat bagaimana Abu Hanifah mengagungkan Imam Ja'far. Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn Syahid Husain bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah binti Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah yang sudah menjadi ulama, yang sudah menjadi fuqaha, ikut khidmah kepada Imam Ja'far 2 tahun. Dan beliau setelah khidmah 2 tahun berkata, laula sanatain ma'a Ja'far la halaka Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun saya khidmah dengan Imam Ja'far Shadiq ahl bait Nabi, maka celakalah Nu'man, dirinya ini Abu Hanifah Nu'man. Walaupun ilmunya luas, walaupun tapi ta'zim dan cinta kepada ahlu bait dan Nabi Muhammad membuat Sayyidina Abu Hanifah menjadi orang yang istimewa. Inilah tauhid para ulama. Ini tauhid para sahabat mengagungkan Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dikejutkan tauhid baru sekarang ini, tauhid model baru sekarang ini dengan jangan cinta Nabi, itu tauhid. Jangan cinta keluarga Nabi, itu tauhid. Kalau tauhid dari mana ini? Tauhidnya siapa ini? Kita enggak kenal tauhid yang semacam ini. Yang kita kenal dari guru-guru mulia kita, kita kenal dari kisah-kisah sahabat Nabi kita, tauhid adalah mengagungkan Allah, tauhid adalah cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat Rasul, cinta kepada ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini membuahkan berkah yang besar. Mudah-mudahan acara ini mengundang rahmat dari Allah, mengundang barokah dari Allah. Allah jaga iman kita, Allah jaga iman anak-anak kita, Allah jaga iman generasi kita. Ya Rab, berkat Nabi Muhammad, tunjukkan kepada kami jalan yang diridhai oleh Nabi Muhammad. Ya Rab, berkat Nabi Muhammad, berikan kepada kami ilmu-ilmu Nabi Muhammad. Jadikan kami umat Nabi Muhammad di dunia dan umat Nabi Muhammad di akhirat. Ya Rab, berkat Nabi Muhammad, jadikan acara ini sebagai bentuk takwa kita. Jadikan acara ini sebagai bentuk amal soleh yang kau terima, amal soleh yang kami mensyukurinya nanti di hari kiamat, ketika melihat pahala yang besar yang kau berikan di acara malam ini. Ya Rab, berkat Nabi Muhammad, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Husnul khatimah ya Rab. Hadirkan Nabi Muhammad ketika ajal kami datang. Hadirkan Rasulullah Muhammad ketika malaikat Israel mencabut nyawa kami. Hadirkan Nabi Muhammad ketika Munkar Nakir bertanya kami di alam barzah. Hadirkan Nabi Muhammad ketika kami bangun di mahsyar nanti ya Rab. Hadirkan Nabi Muhammad ketika amal kami ditimbang. Hadirkan Nabi Muhammad ketika kami jalan di sirat. Hadirkan Nabi Muhammad ketika kami minum di telaga Nabi Muhammad. Masukkan kami surga bersama Nabi Muhammad. Ya Rab. Ya Rab, acara ini dibuat untuk cinta sama Nabi-Mu, untuk mengagungkan Nabi-Mu. Dan ini adalah perintah-Mu dalam Al-Quran. Antuwagiru, agungkan Nabi, bantu Nabi, cintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan wahai Muhammad, kalau mereka mengaku cinta Allah, ikuti saya, kata Nabi. Ikuti saya. Di antara perintah Nabi, di antara sunnah Nabi, di antara ajaran Nabi, fa uhibbuni lihubbillah. Cintai aku, kata Nabi.
Allah menyuruh kita untuk ikut Nabi, dan Nabi menyuruh kita untuk cinta kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka acara ini sebagai bentuk takwa Allah, acara ini bentuk ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan mengundang berkah dari Allah, sehingga tidak ada yang bangun dari majlis ini kecuali semua dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, kami adalah hambamu yang penuh dosa, yang hadir dan yang menyaksikan acara ini. Dosa kami tidak bisa kami hitung. Maka di bulan Rajab yang mulia, bulan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi bersabda, Rajab syahrullah, bulan taubat, bulan istighfar. Maka berkat Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni semua dosa kami. Nabi kita, ayah kita, kakek kita Adam alaihissalam, ketika berdosa kepada Allah, beliau bertawassul kepada Nabi Muhammad, baru dosanya diampuni oleh Allah. Maka di majlis yang mulia ini, ya Rab, dosa kami banyak, dan kami bertawassul dengan Nabi Muhammad, ampuni semua dosa kami. Jangan ada satupun yang hadir dan menyaksikan acara ini bubar dari acara ini, bangun dari acara ini, kecuali semua dosa sudah kau ampuni ya Allah. Amin. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa, kata Allah dalam Al-Qur'an. Bashirul mudribin. Ya Daud, kata Allah kepada Nabi Daud, beri kabar gembira itu orang yang banyak dosa. Yang banyak dosa dapat kabar gembira. Banyak dosanya. Banyak dosanya, gembiralah anda. Ini Allah yang nyuruh. Ya Dawud Bashiril Mudnibin, wahai Dawud, beri kabar gembira yang banyak dosa. Apa kabar gembiranya? Tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa bisa diampuni oleh Allah. Maka kita bertobat kepada Allah di malam-malam bulan Rajab yang mulia, dalam mengagungkan Nabi yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maghfir lana dzunubana. Ya Rab, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Hapus semua dosa kami ya Allah. Ganti dosa itu dengan pahala ya Allah. Mari kita ucapkan bersama-sama. Kita bertawassul dengan Nabi Muhammad bersama-sama untuk Allah mengampuni semua dosa kita. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, demi kedudukan Nabi Muhammad, antaghfir dzunubana, antastur uyubana. Ampuni semua dosa ya Allah. Tutup semua kesalahan ya Allah. Wa taqdi jami' hajatina. Kumpulkan semua hajat ya Allah. Yang hadir punya hajat, yang hadir punya permintaan, permintaan untuk dirinya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk rezekinya, untuk kesehatannya. Kumpulkan semuanya ya Allah. Kumpulkan semuanya ya Allah. Kumpulkan semuanya ya Allah. Ya awal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dal quwwatil matin, ya rahim al-masakin, ya arhamar rahimin. Lima dikir Rasulullah memberikan kepada Fatimah az-Zahra al-Batul. Fatimah memberikan kepada Imam Ali bin Abi Talib, dan terus menerus sampai ke guru-guru kita, sampai ke kita. Maka sebagai hadiah terakhir dari Habib untuk semua yang hadir dan yang menyaksikan acara ini, ijazah lima dikir. Dikatakan siapa yang membaca lima dikir ini, kemudian dia berdoa, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Mau? Siap? Habib beri ijazah membaca lima dikir. Katakan gubilna ijazah. Kita baca bersama-sama.
Kemudian kita memohon kepada Allah. InsyaAllah semua doa dikabulkan oleh Allah. Ya awalal awalin. Semuanya yang semangat. Ya awalal awalin. Ya akhiral akhirin. Ya dal quwwatil matin. Ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin. Lima zikir. Silakan kita doa minta sama Allah dengan semua permintaan masing-masing, dan kita tutup majlis ini dengan bacaan ya Allah ya Allah, dan hati kita memohon hajat kita masing-masing. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad diterima hajat kita semua oleh Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Berkat Nabi Muhammad. Kabulkan hajat kita semua. Ya Allah. Berikan hajat kita semua. Berikan permintaan kita semua. Ya Allah, 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 ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan jemputan yang mulia bagi kami ya Allah. Ya Allah. Berkahi Rajab ya Allah. Berkahi Syaban ya Rab. Allah ya. Sampaikan kami Ramadan ya Rab. Allah ya. Dalam kesehatan yang sempurna fi ta'atik ya Rab. Ya Allah. Oh ya Allah. 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 Jadi ke tempat ini tempat yang berkah. Jadikan semua yang ikut dalam acara mensukseskan acara ini jadi hamba-hamba yang kau muliakan dunia akhirat. Allah ya Allah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Begitu indahnya malam ini, begitu mulianya malam ini. Masya Allah, tidak ada ucapan kecuali Alhamdulillah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Guru, para habaib, panitia semuanya. Alhamdulillah saya bisa datang ke tempat ini yang kedua kalinya. Mudah-mudahan ini yang gak terakhir. Tapi insya Allah saya sering datang ke sini melalui TV Al-Wafa Tahrir. Betul. Alhamdulillah kita udah ada TV yang nisbah kepada Guru Mulia Habib Omar. Semua alumni dan simpatisan Habib Omar ada TV di samping Nabawi TV. Sekarang ada TV yang nisbah kepada beliau, namanya Al-Wafa Tahrir. TV Al-Wafa Tahrir. Kebetulan saya yang disuruh untuk mengelolanya, ada di pondok kita di Probolinggo. TV Al-Wafa Tahrir, TV yang bisa ditonton melalui parabola. Kalau ada jaringan TV kabel di sini, ada TV kabel di daerah ini? Hah? Ada? Masya Allah. Orangnya ada hadir di sini enggak yang punya TV kabel? Ada TV kabel ya? Udah masuk TV Al-Wafa Tahrir belum? Belum? Nah, situ yang punya siapa itu? Bisa kita kunjungin untuk memasukkan channel TV Al-Wafa Tahrir. Karena Kalimantan hampir seluruhnya jaringan TV kabel, Jawa, Sumatera udah menayangkan TV Al-Wafa Tahrir. Insyaallah nanti kita akan tanya pemiliknya untuk memasukkan TV Al-Wafa Tahrir supaya lebih berkah lagi. Dan TV Al-Wafa Tahrir bisa ditonton melalui HP Android. Ada di HP Android ini namanya Play Store, ya. Play Store, HP Android di Jawa itu ada, enggak tahu di Lombok ini ada Play Store. Hah? Ada juga, sama ya. Coba yang bawa HP diambil, ditunjukkan HP-nya. HP yang jadul itu simpan aja deh. Udah buka Play Store-nya, buka. Play Store-nya buka. Enggak ada kota. Minta panitia. Yang ada kuotanya coba diketik di Play Store itu Al-Wafa Tahrir. Ayo yang cepat angkat tangan, saya kasih air ruqyah. Saya doain berkat maulid ini insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Di Play Store diketik Al-Wafa Tahrir. Udah? Udah. Diinstal. Ada simbol kuning Al-Wafa. Sudah. Udah disetel. Ada acara apa sekarang? Acara di sini. Acara apa ini? Live di mana? Siapa yang pidato itu? Mudah-mudahan ini TV 24 jam. Jadi Anda bisa nonton TV melalui HP Anda. Nah, jadikan itu ada di aplikasi supaya berkah HP-nya ada aplikasi TV Al-Wafa Tahrir. Dan kita juga ada YouTube Ahbabul Mustafa Channel. Ahbabul Mustafa Channel. Itu hanya di YouTube. Setiap hari ada video tanya jawab memperjelas agama kita, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahbabul Mustafa Channel setiap jam 5 sore ada video, durasi 4-5 menit, gak panjang. Saya tahu karena kuota Anda terbatas, maka kita gak berani panjang-panjang, takut gak ditonton. Acara diambil dari acara TV. Setiap Selasa malam Rebo jam 8 waktu Indonesia bagian Barat ada live tanya jawab di TV Al-Wafa Tahrir. Habib ingin Selasa depan, Selasa nanti ini ada pertanyaan dari Lombok sini. Siap?
kita utamakan, karena yang tanya banyak ya. Kadang-kadang tanya dari luar negeri, dari Korea, Brunei, live itu, live TV, live streaming, YouTube, Facebook, dan semua media. Dari Selasa Imam Rabi itu diambil satu persatu, ditayangkan ulang melalui Ahbabul Mustafa Channel. Setiap jam 5 sore ada kiriman video. Kalau Anda subscribe, subscribe namanya ya, subscribe. Mulai dulu saya gak bisa ngomongnya ini. Subscribe itu Anda akan dapat kiriman setiap jam 5 sore ada video tanya jawab, durasi 4, 5 menit, 3 menit yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan setiap hari bertambah ilmu kita. Dibuat Ahbab Mustafa Channel itu karena Nabi bersabda, kullu yaumin mazdatu fihi ilmi fala baraka fi dzalikal yaum. Setiap hari ilmu agama enggak tambah, maka hari itu enggak berkah. Hari menjadi berkah jika ilmu agama tambah. Enggak tambah agama, tambah uang, tetap enggak berkah. Berkahnya hari kalau tambah ilmu agama. Maka setiap hari ada video ilmu agama tanya jawab di situ. Jam 5 sore Anda akan dikirimin itu. Tonton sekeluarga, bahas di situ. Manfaat insyaallah setiap hari bertambah ilmu kita sehingga setiap hari berkah insyaallah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur sampai Ramadan, sehat wal afiat fi taatillah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada ucapan yang enggak bagus, enggak sopan, terutama pada habaib tuan guru yang mulia. Mudah-mudahan perjumpaan ini enggak perjumpaan yang terakhir. Kita ditakdirkan berjumpa kembali di dunia dan berjumpa nanti di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli